Buat special fans, balik bersama Rocky Padila dan hari ini gue ada game halus lagi dari Pra-Kualifikasi PON untuk putra. Kali ini pertandingannya antara Banten melawan Kalimantan Barat. Di Banten jelas semua mata tertuju kepada Rookie of the Year IBL musim lalu yaitu Agassi Gontara di sini, tapi dia nembaknya bau banget sih. Dan dia tapi untungnya masih selesai dengan 16 poin dan juga 11 rebound. Yang menjadi top scorer dari Banten adalah pemain yang jersey nomor 13 yaitu Aldi mencetak 19 poin. Sedangkan dari Kalimantan Barat ternyata ada jagoan gue nih, salah satu pemain idola gue di SMA yaitu Valentinus Wongso yang memakai jersey nomor 1. Gokil sih main dia, mainnya jago banget, dia mencetak 24 poin, sama sekali gak takut saat dijaga oleh Agassi. Sedangkan temannya juga ada Steven Orlando dengan jersey nomor 10, main juga 3 poinnya, menurut gue dia gokil banget. 6 kali 3 poin kalau salah di pertandingan kali ini, dan selesai dengan 20 poin. Dan guys, ini merupakan highlight terakhir gue dari Pra-Kualifikasi PON, karena besok ini gue sudah tidak kerja di Jakarta. Jadi mohon maaf banget kalau gue belum sempat untuk meliput provinsi-provinsi favorit kalian. Gue sudah berusaha kemarin untuk membuat highlight sebanyak mungkin, jadi ini yang bisa gue berikan dulu kepada kalian. So guys, thank you banget yang udah nonton, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights. Three.
Kalimantan Barat. Yang kedua, Kalimantan Barat.